biasa, baik sekali. Dalam hal stunting dan kita kaitkan dengan perikat ini, memang untuk daerah Ujung ini kan masuk kategori yang tinggi. Jadi edukasi ke anak sejak dini itu memang sangat-sangat diperlukan supaya nanti bisa memutus mata rantai pernikahan dini yang akhirnya dalam pada stunting. Yang paling utama itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi, keluarga, dari anak gitu ya. Sehingga dengan faktor ekonomi yang mungkin di bawah standar, sehingga cenderung anak itu tidak melanjutkan sekolah dan akhirnya melakukan pernikahan dini. Kemudian yang kedua bisa juga tradisi. Itu kan kalau di desa-desa kan tradisi, kadang usia sebenarnya belum disyarat itu sudah dinikahkan karena khawatir kalau dianggap terlalu tua menikah. Gitu. Kalau kegiatan yang langsung mengarah seperti itu, terus sebenarnya belum, tapi di berbagai kesempatan, di upacara atau di acara Jumat pagi itu ada pembinaan kesiswaan, itu kadang disinggung ke masalah-masalah seperti itu. Ya umum ya, kan? Tapi salah satunya nanti juga menyangkut seperti itu, jadi pergaulan bebas yang menyebabkan pernikahan dini juga. Tadi juga bisa menjadi penyebab ya, pergaulan bebas ini. Awalnya mungkin dari penggunaan HP yang berlebihan, yang anak-anak tidak bisa menyaring informasi sehingga meniru apa yang dilihat di HP itu seperti itu. Pribadi sih kegiatan seperti itu sangat baik ya, karena dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu tuh sangat membantu dalam memberikan informasi. Untuk konteksnya ini kan ibu-ibu kader gitu, jadi harapan dari ibu-ibu ini kemudian bisa merambah kepada warga yang lebih banyak. Jadi harus lebih sering-sering karena informasi itu selalu diupdate ya, dan selalu ada perkembangan. Pernikahan diri itu agak banyak sebenarnya. Itu mulai dari satu, biasanya faktor ekonomi, itu kemudian faktor budaya di lingkungan gitu ya. Nah, yang ketiga mungkin kurangnya pendidikan seksual. Jadi kadang-kadang kan mulai dari faktor orang tua dulu, nanti terus merembet ke pergaulan anaknya. Jadi faktornya sebenarnya nggak single tapi multiple biasanya. Jadi stunting itu kan salah satu penyebabnya adalah karena kurang informasi atau pengetahuan dari ibunya. Nah, biasanya yang melakukan pernikahan usia anak atau usia dini ini kan mereka-mereka yang masih awam gitu ya pengetahuannya tentang pengasuhan, sehingga kalau mereka nggak siap jadi orang tua, ini kan terlepas dari ayah dan ibunya ya, maka itu nanti akan berdampak terhadap bagaimana dia mengasuh anak. Nanti anaknya nurun lagi gitu ya, jadi kayak lingkaran setan yang gak akan berhenti gitu. Jadi maka harus mulai pantas mulai dari anaknya dulu. Jadi orang tua tuh harus punya pengetahuan ketika nanti mereka menjadi orang tua, supaya anaknya dapat asupan yang optimal baik dalam hal fisiknya, kognitifnya, dan sosial emosional. Untuk kegiatan konselor itu saya
menurut saya sangat mendukung karena bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan apa semakin banyak pengetahuan yang didapatkan. Dukungan orang tua, kadang ada yang kepingin nikah, terus ada pergaulan gitu. Sebenarnya untuk pernikahan dini itu ya menurut saya itu tidak setuju. Karena apa? Faktor resikonya itu sangat tinggi dan kebanyakan di pernikahan dini setelah itu hamil akan mendapatkan anak itu mesti stunting.